got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. New Daihatsu Sigra 2023 meluncur, harga tidak berubah. PT Astra Daihatsu Motor, ADM, kini resmi memperbarui tampilan New Daihatsu Sigra sejak awal diluncurkan 3 tahun lalu. Setelah muncul di media sosial, Daihatsu Sigra terbaru ini diresmikan di Summareko Mall Serpong, Tangerang. Kolaborasi dengan Toyota, mobil ramah lingkungan dengan harga terjangkau, kini mendapatkan pembaruan. Penyegarannya mencakup banyak area dari luar ruangan hingga dalam ruangan, bisa dikatakan New Daihatsu Sigra hanya mengalami ubahan minor atau facelift. New Daihatsu Sigra kami perbarui untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kami menghargai kepercayaan konsumen. Saya berharap masyarakat Indonesia dapat menerima produk baru ini, kata Tetsuo Miura, CEO PT ADM. Saat peluncuran New Daihatsu Sigra 2023. Perubahan dilakukan pada bumper depan dan belakang. Perubahan lain pada Daihatsu Sigra baru termasuk lampu LED, velg dan trim 14 inci dengan desain baru. Selain itu, ada juga spatbor atau sayap yang membuat Seven Seater ini semakin keren. Selain itu, spion juga bisa dirakit secara elektronik dalam beberapa versi berbeda. Sedangkan di dalam kabin, interior Daihatsu Sigra baru hanya mendapat sedikit sentuhan perubahan yang terlihat hanya ada di unit utama panel. Daihatsu Sigra baru kini memiliki head unit layar sentuh 2 DIN, desain klaster tengah, atau tombol AC, juga akan mendapat perubahan. Kedua bagian tersebut terlihat lebih mewah dari generasi sebelumnya. Dari sisi keamanan, Daihatsu telah menambahkan fitur keamanan. Ya, hanya satu, karena mobil ini dibuat untuk menjaga harga tetap rendah. Jangan berharap lebih banyak fitur keselamatan. Daihatsu mungkin menambahkan kamera mundur ke mobil ini yang disebut Low Cost Green Car, LCGC. Kamera mundur dengan sensor parkir disebut mampu memberikan keamanan yang lebih baik. Daihatsu Sigra baru tersedia dalam 7 pilihan warna dan 3 pilihan warna baru. 3 warna baru tersebut dimulai dengan Shimmering Silver Metallic, Bronze Metallic, dan Orange Metallic. Menariknya, PT ADEM belum menaikkan harga jual mobil LCGC baru ini. Kenaikan harga hanya berlaku untuk model RAT Deluxe. Meski tipe terendah, 1.0 DMT, tidak mengalami peningkatan. Karena tidak ada penambahan fitur untuk tipe yang tidak naik harga, untuk yang ada kenaikan harga disebabkan karena adanya penambahan fitur, tambah Amelia Chandra, Marketing Director PT ADM usai peluncuran. Soal mesin dan transmisi, New Daihatsu Sigra sama sekali tidak ada perubahan. Mesin masih tetap memakai 1000 cm3, 3 silinder, dan 1200 cm3, 4 silinder. It's in this moment.
Harga New Daihatsu Sigra, tipe 1.0 DMT 114 juta rupiah. Tipe 1.0 MMT 124,4 juta rupiah. Tipe 1.2 XMT 133,7 juta rupiah. Tipe 1.2 XAT 146,5 juta rupiah. Tipe 1.2 XMT Deluxe 139,2 juta rupiah. Tipe 1.2 XAT Deluxe 152 juta rupiah. Tipe 1.2 RMT 140 juta rupiah. Tipe 1.2 RAT 159,2 juta rupiah. Tipe 1.2 R Deluxe MT 143,9 juta rupiah. Tipe 1.2 R Deluxe AT 156,7 juta rupiah. It's in these moments.